Lagi. Oke. Wah, telingaku. Gimana suaranya teman-teman? Oke, hari ini kita mau pasang dua aksesoris ini. Head unit Android 10 inci DHD dan juga klakson Keong. Oke, nanti teman-teman bisa saksikan pemasangannya. Kita akan lanjut pemasangannya untuk klakson dulu. Nanti baru kita lanjut Android karena ini cepat ya. Oke. Lagi. Oke. Oke, ini sudah kita pasang. Untuk soket dari relay sudah kita sambungkan di soket bawaan dari klakson mobil. Ini ya, satu, ini plusnya. Kemudian untuk negatifnya dari klakson itu sudah kita paralel saja. Lalu kita sambungkan ke body. Kemudian yang plus minus yang mengarah ke relay itu kita sambungkan langsung di aki. Kemudian untuk negatifnya kita cukup tempelkan dia di body, di ground. Ini relay setnya sudah ada, dilengkapi dengan sikring 30 ampere. Insya Allah kalau ada masalah, tapi oh minta tolong. Ini relaynya kita akan pasang, nanti sebentar kita rapikan. Abah, ada mie airnya di situ. Abah. Kita pasang sementara, lalu kita tes bunyinya. Kita pasang kembali terminal negatif dari baterainya, karena biasa pemasangan begini harus kita lepas dulu. Oke. Oke, sekarang saatnya kita coba.
silakan Om dipencet dulu. Pindah Yusuf, nyaring itu nak. Sakit telinga tak nanti, telinga tak. Nah, gimana suaranya teman-teman? Beda yang masih bawaan kayak gini. Cuman satu itu pun ya suaranya kayak gini. Ini keong waterproof. Lagi Om. Wah, telingaku. Ngiang-ngiang. Oke. Ini hasil pemasangan, tinggal kita rapikan bumpernya.